Jadi saya nak minta Dato' Alif, ini bukan kali pertama. Ini dah banyak kali lah Dato' Alif buat. Malah pada... Di TikTok, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh meluahkan pandangannya berhubung music video Love Raya Dato' Sri Alif Syukri. Menurut Dr. Akmal, dia berasa kecewa melihat perkara yang sama berulang lagi. Ujar Dr. Akmal, usahawan sensasi itu didakwa tidak mempunyai perasaan sensitiviti terhadap masyarakat di negara ini. Tambah Dr. Akmal, konten yang dilakukan itu bukan di luar kotak, sebaliknya tiada otak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tengok video Dato' Alif Syukri. Nak tahu, nak tengok sama ada sotong ke cacing pun kita tak tahu. Apa yang tergedik-gedik duduk atas meja menari yang saya rasa ini amat-amat tidak sensitiviti di kala bulan Ramadan ni. Jadi saya nak minta Dato' Alif, ini bukan kali pertama. Ini dah banyak kali lah Dato' Alif buat. Malah pada tahun 2022 telah didakwa di mahkamah dan kes itu masih lagi berjalan hingga ke hari ni atas kesalahan yang sama. Takkanlah setiap tahun nak buat, lepas tu nak minta maaf. Tak boleh jaga ke sensitiviti orang umat Islam di kala bulan Ramadan ni? Nak keluarkan video, nak keluar lagu, keluarlah. Tapi janganlah keluarkan lagu dan juga video yang sakit hati dan juga sakit mata orang tengok. Langsung tak jaga sensitiviti dengan pakaian yang begitu. Yang menari nak kata sotong ke, nak kata cacing pun tak tahu. Jadi cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya mohon. Kalau kekemat, kita boleh boikot kekemat. Kali ini kita kena berikan pengajaran yang keras. Pertama, kita mohon pihak kementerian untuk delete dan juga tarik balik semua video-video yang telah dikeluarkan. Yang kedua, tindakan yang keras iaitu tindakan undang-undang perlu diambil. Dan yang ketiga, saya kata inilah bagaimana kita minta untuk semua rakyat Malaysia boikot kekemat atas tidak menjaga sensitiviti umat Islam di negara ini. Sama juga kita minta seluruh umat Islam untuk kita bagi pengajaran yang keras. Kita boikot segala produk yang dikeluarkan oleh Dato' Alif ni. Cukuplah. Cukup-cukuplah. Ini bukan soal kamu nak jaga, nak jadikan crazy content ataupun content yang di luar kotak. Ini adalah content yang tak ada otak Dato' Alif. Jadi, kita teruskan, kita minta kepada seluruh rakyat Malaysia, kali ini kita bagi pengajaran keras, kita boikot produk ni biar dia tahu bagaimana kemarahan orang Malaysia ni.